Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Hadirin yang dimuliakan Allah yang saya hormati Kali ini di orasi ilmiah ini saya akan mengupas secara singkat tentang kata al-insan di dalam Al-Quran. Studi tematik atau tafsir tematik dengan pendekatan hikmah. Berbicara manusia, Alexis Carrel dalam bukunya Man the Unknown. Jika kita baca buku itu, dapat kita menyimpulkan bahwa manusia modern telah meneliti atau meriset menemukan, bahkan menguasai segala sesuatu. Tetapi manusia masih dibilang gagal dalam meneliti, memahami, menemukan, dan menguasai diri sendiri. Bahkan sampai di era postmodern ini pun, manusia tetap menjadi misteri bagi dirinya sendiri. Hadirin yang terhormat, Al-Quran menyebut kata insan di dalamnya sebanyak 56 kali diterjemahkan dengan kata manusia. Dengan terjemahan yang sama, kata Anas An diungkap sebanyak 179 kali dalam Al-Quran. Nah, tapi sampai detik ini, ya, manusia tetap menjadi misteri. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa al insanu sirri wa ana sirruhu manusia itu insan itu rahasiaku dan aku rahasianya nah hadis inilah dan fakta ilmiah yang diungkap dalam buku Man the Unknown karya Alhis Karel inilah yang menjadi background bagi saya untuk memahami kata al-insan dalam Al-Quran menggunakan pendekatan hikmah atas misteri itu maka Allah sebenarnya telah memerintah kepada kita terekam dalam surah atorik uh, at ya, surah 86 ayat 5 sampai 7 falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min sulbi wat hendaklah manusia itu memikirkan meriset mencari tahu dari apa ia dijadikan belum kita meriset Allah kabarkan Manusia itu dijadikan dari air yang terpancar. Yahruju mimbeni sulbi wattaroib. Yaitu terpancar atau keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ayat ini senada dengan surah Al-Mu'minun ayat 12 misalnya bahwa Allah itu menciptakan manusia dari sari pati tanah yang tersaring. Di surah As-Sajadah ayat 8 bahwa wa ja'alna min sulati mimma immahin hadis berikutnya di dalam kitab aktif asyuti disebutkan khalaqallahul insana min arbaati asya'a min arrihi walma'i wattini wan nari allah menjadikan insan itu dari empat sesuatu empat sesuatu itu artinya empat yang terhasia yaitu rahasia dari angin, air, tanah, dan api. Itu sebabnya dengan pendekatan hikmah, artinya pendekatan non-epistemik, literalistik, pendekatan yang tidak menggunakan riset ilmiah, empiris, tapi pendekatan yang mengandalkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan Rasulullah SAW, secure, ya, bahwa di dalam surah Al-Baqarah 151 Allah mengatakan Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul al kitaba wal hikmata wa yuallimukum lam takunu ta'lamun sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada kamu dari kalangan kamu sendiri yang membacakan ayat-ayat kami mensucikan kamu mengajarkan kamu kitab dan hikmah yaitu mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui. Pendekatan hikmah ini adalah pendekatan yang diunggulkan oleh para awli ambia yang mengandalkan taufik dan hidayah atau bimbingan Rasulullah SAW. Perspektif surah Al-Baqarah 151 tadi bahwa ilmu hikmah itu adalah sumbernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pendekatan itu, saya dapat menyimpulkan dari riset saya terhadap teks-teks Al-Quran yang Menyebut kata insan dan anas itu bahwa manusia itu sebenarnya bukan subjek, seonggok materi seperti ini. Manusia itu adalah sifat, sifat dari mana yang dilahir dari empat rahasia itu, yaitu hawa, nafsu, dunia setan, sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Tersimpul dalam dua nama besar, sifat ini yaitu nafs amaro, nafs lawama. Amaroh itu diceritakan di dalam surah Yusuf ayat lima dan lawamah itu diceritakan di dalam surah Al-Qiyamah surah 75 ayat 2. Bahwa amaroh itu wujudnya adalah sifat emosional, mudah marah, mudah tersinggung. Lawamah itu wujudnya adalah sifat takjub dengan diri, riak minta dipuji, takabur membesar-besarkan diri, iri, dengki, menghasut, menfitnah, tamak, loba, sombong. Inilah yang mewakili kata insan. Nah, itu sebabnya saya kutip misalnya satu ayat dalam surah Al-Adiyah. Innal insana la kanut Manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zolim, sangat bodoh. Zolim itu di dalam surah Ar-Rum ayat 29 adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Balit taba alladina zolamu ahwa ahum. Di surah Ibrahim, ya, surah 14 ayat 34 misalnya disebutkan Innal insana la zolumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah wujud yang sangat zolim, sangat mengikut hawa nafsu dan sangat ingkar kepada Tuhannya. Kesimpulannya adalah bahwa kata insan, kata anas ini mewakili sifat atau karakter buruk. Itu sebabnya fitrah itu ada dua, yaitu fitrah insania bawaan dasar insan yang dilahirkan dari tubuh empat rahasia itu dan fitrah ruhia, yaitu fitrah yang, melah, yang melazimi, mewarisi dan mengikuti sifat asal kejadiannya. Di surah Asyura 52, ruh itu cahaya. Ruh itu asalnya dari Nurullah. Maka wujud yang pernah ada di dalam tubuh Nabi itu pernah berkata, Ana Nurullah wal mu'minuna minni. Aku Nur Allah mukmin dari aku. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah mukmin dari aku. Hadis ini dapat ditemukan di dalam kitab Sirul Asrar Lisheh Abdul Qadir Jailani. Jadi nur Allah itulah sebagai asal ruh. Nur Allah itu pernah bersemayam di tubuh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka beliau hanya satu-satunya bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ruh ini adalah turun darinya. Beliau pun pernah bersabda dalam kitab-kitab sufistik disebutkan Ana Abul Arwah wa Adama Abul Basar. Aku bapaknya ruh, Adam itu bapaknya tubuh. Jadi rohaniah kita ini adalah cahaya berasal dari cahayanya Allah yang bersemayam di tubuh kenabian yang Arabi ibnu Abdullah itu menurunkan ruh yang ada di tubuh kita dan di tubuh para nabi selain beliau. Jadi, nah sifat ruhiyah itu adalah sifat yang melazimi menuruni dan mewarisi yaitu sifat sidik amanah tabligh fatonah ada di sini. Di sini ada sifat kejujuran. Walaupun kita berbuat salah, direkam sendiri, dan diakui sendiri, itu tanda bukti kita jujur. Karena Dia adalah Amanah Allah, maka Dia menyampaikan bertabli kepada diri sendiri atas apa catatan yang diperbuat olehnya pada tubuh ini. Maka orang yang demikian, dia akan fatona, artinya cerdas, bijak, kesimpulan, dan sebagai penutup adalah bahwa kenalilah diri kita. Kita sebenarnya bukan insan, tapi kita itu mukmin mukmin itu nama ruh yang kata hadis tadi adalah ana nurullah wal mukminul minni aku nur Allah mukmin dari aku siapa anak itu Rasul mengatakan ana abul arwah wa adama abul basar karena kita berada di tubuh sering mengaktualkan sifat insaniyah yaitu nafs amaruh lawamah tadi itu maka kita kemudian disebut dengan insan insan itu adalah rahasia Rasul ana al insanu sirri wa ana sirruhu sebagai penutup kata beliau juga man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu barang siapa yang mengenal dirinya yang ianya bukan insan itu maka dia akan kenal akan Tuhannya semoga orasi yang singkat ini menjadi pemantik bagi kita untuk mengenal diri supaya kita tidak terjebak mengaku diri sebenarnya kita bukan diri itu yaitu kita bukan insan tapi kita itu ruh bernama mukmin yang mewarisi, melazimi dan menuruni sifat yang ada pada bapaknya, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatona. Demikian hadanallahu wa yakum ajma'in wallahu almuwaffiq ila aqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.